Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk saya menutup rasmi program pada hari ini, iaitu kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kebangsaan ke-5 dan juga festival pendidikan kebangsaan kali yang ketiga. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan KPP di Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di PPSH. Seterusnya para peserta bagi program kita dan juga para pembentang serta panel hakim, juri, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Bagi pihak bahagian pengurusan sekolah harian, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua atas penyertaan dalam program pada kali ini bagi kolokium kita kali ke-5 dan juga festival pendidikan yang dianjurkan ini. Sepatutnya dianjurkan pada tahun lepas tapi kita terpaksa menundanya ke tahun ini dan saya harapkan dan saya pasti program ini telah berlangsung dengan jayanya. Bagi pihak BPSH juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih khasnya kepada bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, juga kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan yang telah pun bersama-sama BPSH untuk menganjurkan program kita pada kali ini. Dan semestinya program ini sangat penting sebagai salah satu inisiatif untuk kita memperkasakan pembelajaran dan juga pendidikan bagi tingkatan 6 di Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita lihat daripada senario semasa, banyak yang diperkatakan tentang pendidikan tingkatan 6, peperiksaan STPM dan juga value-nya ataupun nilai peperiksaan tersebut ataupun pendidikan tingkatan 6 ini. Dan di peringkat BPSH, kita sentiasa berusaha dan dalam perancangan kita, dalam pipeline kita untuk menyediakan pemerkasaan bagi program tingkatan 6 ini supaya ia menjadi pilihan, pilihan utama untuk murid-murid di luar sana selepas mereka menamatkan pengajian di peringkat SPM. Jadi besarlah harapan kami agar kerjasama dapat kita wujudkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri dan semua sekolah yang mempunyai tingkatan 6 ini untuk kita perkasakan program kita, untuk kita tambah nilai kepada program yang ada ini supaya pendidikan tingkatan 6 ini lepasan menengah itu menjadi pilihan utama di sebalik pilihan-pilihan lain seperti kolej matrikulasi, IPG dan juga program-program pra-universiti lain yang dilaksanakan oleh universiti-universiti tempatan awam maupun swasta. Jadi kita ingin letakkan tingkatan 6 ini di satu peringkat yang sama ataupun mungkin melebihi daripada program-program lain yang dianjurkan bagi lepasan menengah. Dan semestinya kerjasama tuan-tuan dan puan-puan amat diperlukan, khasnya kepada guru-guru di tingkatan 6 untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti pendidikan kepada murid-murid kita supaya kebekasanannya, keberhasilan kepada program ini dapat diketengahkan dan juga dipertingkatkan dengan lebih lagi. Kita faham bahawa dalam 2 tahun yang kebelakangan ini, 2020-2021, negara dilanda pandemik COVID. Jadi pelbagai cabaran yang dihadapi dalam tempoh 2 tahun ini. Namun sebenarnya ia memberi peluang kepada lonjakan digitalisasi kepada pendidikan ini. It has fast-tracked the digital education in Malaysia dan kita harapkan program yang kita laksanakan dalam tahun ini akan mendapat memberikan suntikan baru kepada sistem pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah lah. Kalau dahulu kita tak pernah dengar pun tentang Google Meet ataupun mengadakan pembelajaran secara dalam talian melalui Zoom, melalui lain-lain platform seperti Microsoft Teams dan sebagainya, tetapi sekarang ini ia menjadi kebiasaan. In fact, murid-murid pun sendiri dan para ibu bapa telah pun biasa dengan penggunaan pembelajaran secara dalam talian dan diharapkan agar perkara ini dapat kita teruskan di masa-masa akan datang dengan kita melihat kepada bagaimana kita dapat meningkatkan pembelajaran PDP kita melalui aspek-aspek dalam talian. Kalau dahulu kita lihat kepada pelajar mencari maklumat melalui internet dan sebagainya, tapi kini maklumat-maklumat itu dapat diperolehi dengan pantas dan dapat disalurkan dengan pantas dengan begitu cepat. Kalau di Australia 10 tahun yang lalu, in fact 12 tahun, 15 tahun yang lalu, mereka telah pun ada sistem di mana segala kerja rumah yang hendak diberikan kepada murid itu dilaksanakan secara dalam talian.
pada ketika itu mereka menggunakan Wikispace. Wikispace ni adalah Wikipedia punya platform di mana segala kerja murid itu dilaksanakan dalam platform Wikispace dan kemudian dihantar kepada guru. Guru juga menanda, menilai kerja murid itu dan kemudian menghantar balik kepada pelajar itu di samping merekodkan hasil kerja mereka. Jadi it has already been used in countries like Australia 10 years, 15 years ago telah pun digunakan. Dan saya harapkan untuk tingkatan 6 ini mungkin dalam tahun 2022, 2023 ini kita boleh melihat kepada agenda yang sebegitu dalam sistem program tingkatan 6 ini supaya ia dapat dijadikan sebagai satu norma baru kepada pendidikan program tingkatan 6 ini. Di Australia itu juga apabila seorang guru memberikan kerja rumah kepada muridnya, by the time murid itu sampai ke rumah, ibu bapa dah dapat pesanan dah dalam email dia. Ibu bapa dah dapat pesanan, anak tuan, puan ada kerja rumah sekian, 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 sekian. Ada tugasan sekian, sekian, sekian yang perlu diselesaikan esok atau perlu diselesaikan dalam masa berapa hari, 5 hari ataupun perlu dihantar pada minggu hadapan. Jadi notifikasi kepada ibu bapa itu juga penting. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan juga merupakan satu aspek yang ditekankan pada ketika itu di Australia lah, some 10 years ago when I visited the schools over there. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang perlu kita lihat dalam kita memodernisasikan our delivery system bagi program tingkatan 6. Dan kolokium yang kita adakan dan juga festival pendidikan yang kita adakan ini adalah salah satu wadah untuk kita showcase, untuk kita kongsi bersama segala inovasi yang ada dalam pendidikan ini. Saya pasti tuan-tuan lebih expert daripada saya dalam service delivery dalam pendidikan ini, dalam bidang-bidang dan juga pelajaran mata pelajaran yang diajar di tingkatan 6. Tetapi kaedah itu ataupun platform, kalau Aladdin tu dia ada tikar ajaibnya, yang mana kita nak guna itu, seharusnya kita dapatkan sesuatu yang lebih terkini, yang lebih berdaya saing dengan negara-negara lain di luar sana. Akhir kata dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa yang telah menganjurkan kolokium dan juga festival ini, dan juga terima kasih kepada para panelis kita, pembentang, juga hakim-hakim dan tidak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun bersama dalam kolokium dan juga festival bagi tahun 2022 ini. Dan saya harapkan kerjasama semua untuk kita mempergiatkan lagi usaha, untuk kita melonjakkan lagi program tingkatan 6 ini di masa hadapan. InsyaAllah di peringkat BPSH ini kita akan sentiasa cuba untuk membantu dan mungkin merangka program yang terbaik bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kebangsaan kelima dan juga festival pendidikan kebangsaan yang ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.